hujan terus. Tuh lihat bro, tuh mendungnya, mendungnya sehitam itu. Kita sejak tadi buka buka tutup mantel, jadi wis mancingnya juga akhirnya kacau balau. Tuh lihat mantel saya barusan saya lepas ini. Cuaca. Itu hujan. Hujan enggak kelihatan kan daratan? Itu hujan-hujan. Kalau di sebelah sana masih terang. Tuh, itu terang. Jadi sejak tadi kita buka lepas lagi, make ngelepas mantel, bro. Tuh lihat. Ayo Pak Bambang, gimana? Gak ada perlawanan nih. Jalan Pak, tuh jalan ke arah sana. Mudah-mudahan nggak ke arah sini. Ah ini bro, rotinya jalan bu. Ah rotinya bro. Enggak mau takutin bro. Ya? Mau jalan di mesin ini. Oh bergerak lagi. Iya betul. Di rumah yo. Hanya termenung dalam lamunan. Kita bergerak, Mas Bro.
artinya musim barat itu ombaknya masih belum begitu terasa. Tapi nanti kalau sudah memasuki musim angin timur, nah tuh biasanya nelayan banyak liburnya karena gelombangnya tinggi. Tuh lihat, tuh mungkin nggak kelihatan kan daratan? Itu kayaknya bergerak itu hujannya. Ini luar biasa ya, tadi kita hampir dapat besar bro, putus. Waktu diangkat putus, dan ini cuacanya juga buruk sekali. Ya. Lihat mendungnya itu. Gimana? Cari minggir. Enggak, kalau bahaya ya minggir. Ombaknya mulai terasa, guys. Oh, ini kita enggak dah. Oh, ini kita anu ya, ke utara ya ini ya. Mana, Pak? Perasaan ini jeneng tengah ket mau enggak bergerak perasaanku tapi. Iya ya tadi. Oh iya Pak. Hah? Hah? Pokoknya gunung kecil itu ada di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah. Yang di. Oh. Iya, ombaknya mulai putih-putih gitu ya. Ini kalau kondisi badan nggak fit, guys, cuacanya kayak gini, waduh. Mabuk, guys. Ini ombaknya lihat. Naik turun. Kita ini harus minggir, guys. Kita memutuskan untuk minggir, guys. Karena cuacanya makin terasa enggak.
sudah dapat ikan, tapi karena cuacanya seperti ini guys, wah ini resiko guys kalau kita terus bertahan di tengah sini. Bagian arusnya juga lumayan ini apa, lumayan kencang arusnya. Kondisi kayak gini ini kalau nggak fit guys, waduh, udah bisa diaduk-aduk perut. Makanya kalau mancing itu ya, mancing itu ya harus kondisinya harus betul-betul fit. Terlihat jelas ya ombaknya. Kalau di kamera mungkin nggak begitu jelas ya, tapi kalau saya di sini yang merasakan langsung, waduh, lumayan guys. Kapal raunya mulai di ombak-ambingkan oleh ombak yang mulai meninggi. Situasi kayak gini nih, sebetulnya sih bagi pak nelayannya sih biasa ya, tapi pak nelayan punya insting kapan dia harus menyerah ya, kapan dia harus ke apa, menepi, kapan juga ya memutuskan untuk tetap bertahan. Ini faktor yang menyebabkan ombak menjadi seperti terlihat ini karena faktor angin guys.
kita seperti dikejar-kejar ombak ya. Ombak dari belakang sana, kita didorong. Lihat, masya Allah, ini cuaca ekstrim bener ini. Tempatnya tinggi, mungkin BMKG ya. Ada ini ya di perakiraan ini. Peringatan gelombang tinggi. Lihat, kita naik terus, naik turun nih. Masya Allah, lihat tuh. Ini padahal dekat, sudah dekat loh sama ini, sama pantai. Cuaca Selat Bali lagi ekstrim guys.